Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita di Pasar Pahing di Kabupaten Nganjuk, dan kita akan lihat kipas-kipas yang berada di Pasar Pahing. Kita akan lihat harga-harganya dari bibit dan yang lainnya. Kada ni jenengan Pak De? Pinten niki? Niki sampun. Nggih. Pinten? 17,5. 17,5 jantan nggih niki nggih. Iya. Oh, betok kali. Iki ya 16,5. Oh. 16,5 kali Pak De. Jadi 16,50 masih nego nggih Pak De nggih. Kali Pak De sinten iki? Nggih, Gusti. Pak De Rusdi. Gusti. Gusti. Oh, Pak De Gusti. Oh, jadi seperti ini ya bibitannya ya. Harga 16,50 masih nego. Ini bawa pinten Pak De? Betul pinten? Papat. Papat ya. Jadi 2 ekor ini dan 2 ekor ini. Jenisnya apa nih Pak De? Iya, sari. Oh, nggih nggih nggih. Kayak anu. Betul anu. Napa betina tok nih nggih? Nggih. Oh, nggih. Jadi seperti ini teman-teman, bibitan betinanya ya, ini sekitar harga 800 masih nego mungkin kalau di sini ya, di pasar ya. Kalau jantan masih gak boleh nih Pak Dengge, kalau jantan gak boleh. Jadi ini betina harganya sekitar 800-an, jadi seperti ini teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ada di luar kota, teman-teman yang ingin datang ke sini kan bisa melihat harganya di Nganjuk ini sampai segini ya. Oke Pak De, matur nuwun. Jadi ini mungkin ini jantan-jantan ya ini ya. Kedua jenengan Pak De. Jadi ini ya, ini model bibitannya seperti ini ya di Nganjuk. Pintenan nih Pak. Pinten nang tepi? Larang, Pak. Pinten? Larang. Jantan iki, Pak. Larang, itu. Nggih. Jantane pinten? 12,5. Jantan 12,5 yang ini, Pak. Nggih, Mas. Yang ini, yang betina ini. Ini pinten sing betina, Pak? Sing ini betina iki. Itu. Nggih, betul. Pinten, Pak? Betul, baru 50. Baru 50 ya, tapi gede. 850 seperti ini ya. Kalau untuk jantannya 1200 seperti itu ya. Nanti kita lihat di yang banyak. Kita akan lihat yang di sedikit-sedikit dulu untuk teman-teman ya. Ini bibitan, lihat seperti apa bibitan untuk domba kipasnya di Pasar Kliwon di Kabupaten Nganjuk ya. Ini juga masih nego untuk teman-teman juga ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan di video yang lainnya untuk mungkin indukan bawa anak dan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.